Kalau anda gagal dalam pendidikan di sekolah, tidak seharusnya menjadi punca kegagalan hidup anda. Kerana kehidupan selepas era persekolahan membuka lebih banyak peluang untuk sukses. Pendeta Zabar pernah berkata, berharap pada anak buta mata sebelah. Berharap pada orang lain buta kedua-dua mata. Oleh itu, berusahalah sendiri dan kurangkan pergantungan pada orang lain. Orang kuat akan mengejar kesempatan. Orang lemah akan menunggu kesempatan. Orang bijak akan manfaatkan kesempatan. Orang yang melakukan kesalahan pertama dan tidak membetulkannya, dia pasti akan melakukan kesalahan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Terkadang senyuman adalah air mata yang tidak terlihat. Dan air mata adalah kekuatan terakhir yang kita miliki. Dunia ini adalah lautan yang dalam. Telah banyak manusia yang tenggelam di dalamnya. Oleh kerana itu, sediakanlah perahu untuk berlayar di atasnya. Bukanlah kesabaran jika masih mempunyai batas. Bukanlah keikhlasan jika masih merasakan sakitnya. Tahukah anda, hidup yang berguna adalah hidup yang ketika petang ada menyediakan lampu kerana malam hari akan tiba. Jangan dianggap remeh apabila ada air yang tidak penuh berkocak di dalam sesebuah bekas. Kerana walaupun kocakannya kecil, namun boleh merosakkan bekas jika dibiarkan berterusan. Jangan pernah kehilangan harapan. Terus berusaha. Cari solusi dan jangan sekali-kali menyerah kalah. Pengorbanan yang kita buat sepanjang hidup kita tidak ramai yang sedar. Tetapi sekali kita membuat kesilapan, itulah yang akan diingat dan dikenang sepanjang hayatnya. Siapa itu sahabat anda? Dia adalah orang yang tetap ada di sisi anda walaupun dunia mengatakan anda tidak lagi berharga. Jangan hanya memohon Allah untuk ringankan beban yang terpaksa anda pikul, tetapi mintalah bahu yang kuat yang dapat memikul beban seberat manapun. Ikhlas bukan berarti kita pasrah menerima, tetapi ikhlas adalah kekuatan besar untuk kita terus berusaha agar mendapat yang lebih baik. Lebih baik diamkan diri anda daripada luahkan perasaan pada orang yang tidak berminat mengetahui perasaan anda. Seorang ketua yang marah anak buahnya secara bersembunyi, dia merupakan ketua yang suka menasihat. Sebaliknya, ketua yang menasihat anak buahnya di khalayak ramai, sebenarnya ketua yang suka menghina. Hanya orang yang kuat mampu mengucapkan kata maaf. Namun, bagi orang yang mampu memaafkan, adalah orang yang lebih kuat. Kalau anda gagal mengelak daripada membuat kesilapan, belajarlah cara manfaatkan pengalaman yang diperolehi daripada kesilapan itu. Kerana setiap kesilapan
mengandungi pelbagai pengalaman baru yang tidak kita fikirkan. Fikir-fikirkanlah. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam sehati sejiwa.